Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Longtime Entertainment, kawan-kawan, ini ada spool yang 3 mili platina, ya. Kawatnya gede-gede, 3 mili. Lalu, alhamdulillah saya sudah beli aki yang 32 ampere. Kawat 3 mili kan konsumsinya kan sampai 24 ampere ya. Konsumsi maksimalnya bisa sampai 24 ampere outputnya nanti. Ini saya sudah dukung pakai aki yang 32 kan otomatis lebih dari yang seharusnya dibutuhkan spool ini ya. Harusnya lebih bagus ya. Ini nanti saya akan tes lapangan bagaimana hasilnya setelah spool ukuran kawatnya gede seperti ini lalu didukung dengan aki yang gede juga. Itu nanti hasilnya seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Sebelum saya tes lapangan, kita tes lampu ini 500 watt ini ya. 1 2 3. Nah, lampu 500 watt nyala terang sekali. Ya. Nggak kalah sama PDC. Ini lampu flashnya saya tutup dulu. Nah, saya tutup dulu biar kelihatan terangnya. Ya. Lampu 500 watt nyalanya terang sekali. Nggak jauh beda sama PDC. Nah, terang sekali, bro. Pokoknya intinya ini didukung aki besar, otomatis kan daya keawetan akinya lebih lama. Otomatis spool ini juga mendapatkan suplai yang cukup. Seandainya aki 10 ampere kuat 1 jam, ini mampu 3 jam ya kalau aki segede gini. Kalau aki 10 ampere kuat 3 jam otomatis itu bisa sampai berapa? Bisa nyampe 9 jam ya. Itu dengan kekuatan maksimal 9 jam. Aki 32 ini mampu 9 jam. Nanti kita lihat hasilnya. Apakah ikan nila yang gede-gede langsung tepar? Nah, kita lihat hasilnya. Ini saya tes lampu dulu. Mari kita lanjut tes lapangan langsung, oke? Okay. Yuk, kita rakit dulu, coy. Kita rakit dulu. Habis itu tes ya. Posisinya di pinggir jalan. Gambarnya kurang jelas. Kalau mau lihat lo yeah.
mantap, coy. Kita tes langsung. Aki 32 pakai kawat 3 mili. Ya. Sekarang akinya sudah mendukung, kita lihat hasilnya. Ya, lokasinya di tempat biasa. Lokasi ini, bagaimana reaksinya ikan? Kita bisa lihat lokasinya, lokasi biasa saja karena ikan nilanya lumayan di sini, lumayan ada. Jadi kalau di tempat-tempat lain kan ikan nilanya kurang. Sini langsung tes. Wah, ikan nilanya tuh kelihatan, bro. Wih, ikan nila semua, bro. Wih, ikan apaan itu? Wih, wih, ikan nila, bro. Ya, kabur tapi kurang cepet. Kabur dia karena saya kurang cepet. Oh, ada satu kesusahan, bro, ngambilnya, bro. Saya ngambilnya kesusahan. Tuh. Ya, ikan nilanya pada bergejolak. Oh, banyak sekali. Wis, ikan nila semua, bro. Tuh. Tuh. Ikan nila. Tuh. Kita lihat di sini. Nongol ikannya. Wis. Dalam ini, bro. Dalam masalahnya. Ini ikannya udah mulai sepi di sini. Tuh, ikan nila masuk, bro. Ikan nila apa ikan apa itu? Oh iya. Ya. Saya kumpulin aja ya. Saya taruh sini dulu. Tadi ada gede-gede nggak ketangkep, kurang cepet masalahnya bawa kamera ya, bro. Bawa kamera susah ya nangkep. Tuh, situ ada itu. Cuma mau nangkepnya susah, bawa kamera segala. Bawa kamera agak susah tuh. Bawa kamera yang bikin susah. Moga-moga ada lelenya. Iya, Pak. Belum. Belum. Belum, ntar dapet. Kayaknya sini ikannya sepi sini ya. Ikannya sepi. Ya. Masalahnya kecil-kecil ikannya. Kecil, yang gede-gede mana? Gak ada.
yang gede nggak ada. Di sana kayaknya. Yuk lanjut di sebelah sini. Kecil-kecil tapi sama aja. Ada yang gede. Coba kalau yang di sini. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Wih. Apaan tadi? Mucil. Kena. Gak kena, gede tadi. Gak masuk bro. Kelihatan ya tadi ya. Kelihatan kan. Ikannya nggak ada, ikannya udah habis kali ya. Hei, banyak sekali. Hei, apaan tadi mabilak? Tadi kayaknya wih berkeculat kayaknya. Berkeculat ikannya karena sana saja pindah, kelihatan yang penting ikannya. Kita jalan ke sini. Sini biasanya ikannya banyak di sini. Biasanya banyak. Tuh ikan, bro. Ya, ini enggak. Ya, kelihatan ya. Kenapa itu tadi? Wih. Kenapa itu? Ya. Kelihatan ikan pada loncat. Aduh. Sangat susah tempatnya. Kita cari lokasi yang lain saja. Ini pinggir jalan ya. Kita cari tempat yang lain.
di pinggir jalan bro ini saya. Kayak gembel. Lihat saja di sini. Ini saya nggak mau nyemplung karena apa? Lumpurnya banyak sekali bro di sini lumpur. Jadi di sini lumpurnya banyak, makanya saya kalau nyetrum nggak pernah nyemplung. Tuh. Ya. Karena yang gede-gede lagi nggak ada ini kayaknya. Kecil-kecil. Kecil-kecil doang ini. Kemarin habis diobrak-abrik ini sama saya. Yang dapat banyak itu. Habis saya obrak-abrik. Ikannya udah pada kabur sebenarnya. Udah nggak ada di sini bro. Ini padahal waktu saya nggak videoin apa namanya dapat ngucir gede-gede ya. Kenapa itu? Wih, saya buang aja ikan berduri. Ikan berduri. Hasil letupannya seperti itu letupannya. Aduh. Hasil letupannya seperti itu. Oke. Kita lanjut kemana ini, bro? Ikannya kayaknya kurang ada ya. Udah mulai kering masalahnya. Tempatnya itu udah mulai kering, jadi ikannya kayaknya sudah pada turun. Udah turun ke tempatnya sana. Kita coba ke tempat yang itu, yang biasanya sudah diobrak-abrik peko itu. Ke sana dulu. Tempat yang diobrak-abrik peko yang di sana itu ya. Tempat biasa review. Moga-moga selain diobrak-abrik yang jala banyak sekali. Yang jala banyak sekali sama nganco. Itu tiap hari ikannya di gempur habis-habisan ya. Selain di anco, di jala, setrum, habis. Karena memang mulai musim kemarau, ikannya mulai sepi memang. Kalau musim banjir, ikannya kan pada naik. Ikannya mungkin udah pada turun karena musim mau musim kemarau ini. Ikannya sudah mulai mau turun ke alamnya lagi. Nah ini coba aja. Wih. Ada penampakan ikan tadi. Ya. Ada penampakan juga. Ya. Kecil tapi. Kecil. Mungkin sampai di sini saja kita lihat hasil di akhir video saja. Oke. Ya ini hasilnya bro. Hasilnya nggak banyak sekali karena tempatnya dobrak-abrik tukang jala, tapi lumayan lah mujairnya yang gede-gede ini. Ukuran 4 jari 4 jari. Ada yang setelapak tangan satu ini. Ya. Mungkin itu saja walaupun videonya cuma sebentar. Yang penting bisa menghibur. Nah, semoga saja bisa menghibur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.